Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara keluar atau logout atau sick out di akun Minecraft kalian, entah itu Bedrock atau mungkin Java Edition ya. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Kalian ke bagian pojok kiri bawah, kalian klik di bagian start. Setelah itu, kalian ketikkan Minecraft Launcher seperti ini. Nah, jika sudah, kalian klik Minecraft Launcher-nya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Untuk keluar dari akun ini, caranya tuh mudah banget. Kalian tinggal klik di bagian pojok kiri atas, ada username kalian atau nickname Minecraft kalian. Kalian tinggal klik di tanda panah ke bawah. Setelah itu, kalian klik di bagian logout. Nah, ini kalian bisa lihat ya, akunnya Ko Tutorial itu Kopanda1240, dan Ko Tutorial bakalan logout akun ini. Jadi, kita langsung aja klik logout. Dan tadah, kita sudah terlogout di akun Minecraft Launcher. Jadi, semisalnya kalian akun Minecraft Launcher-nya itu terhubung dengan Bedrock atau Java Edition, nanti kedua akunnya atau kedua tipe Minecraft-nya akan otomatis terlogout, guys. Jika pengen login lagi, kalian tinggal login di bagian Minecraft Launcher ini lagi, guys. Dengan cara klik Microsoft Login, dan udah deh, kayak gitu aja. Login seperti biasanya ke akun Minecraft kalian. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you the next video. Bye-bye.